sejahtera untuk kita semua. Shalom. Senang sekali pada sore hari ini saya Dewi dan juga saya Novian Greini. Iya, kembali di program Natal Itu Indah. Dan juga pemirsa, pada sore hari ini tentunya kita tidak hanya berdua ya, Novi. Iya, ya, pada hari ini ada bintang tamu kita, Bapak Pendeta yang jauh-jauh dari Kapuas sana. Luar biasa perjuangan sampai ke Palangkaraya untuk memberikan atau berbagi informasi ke kita semua tentang bagaimana nuansa Natal di akhir tahun. Baik pemirsa, tanpa harus berlama-lama lagi dan pada sore hari ini langsung saja kita sapa Bapak Pendeta yang jauh-jauh dari Kapuas ya. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik. Luar biasa, sehat selalu. Baik Pak, mungkin boleh perkenalan dulu ke pemirsa. Baik. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Pendeta Demus Tanwek, berasal dari Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia Kabupaten Kapuas yang beralamat di Calan Jepang. Dan saya bersyukur bisa diundang di tempat ini berbagi kasih dalam suasana Natal pada sore hari ini. Kiranya kita bisa memberkati banyak orang, khususnya pemirsa yang ada di rumah. Iya, baik. Dan pada sore hari ini tadi Pak, gimana di perjalanan? Wah, perjalanannya luar biasa. Jalannya lumayan berliku-liku, tapi seperti itulah kata Tuhan kan, sebelum Tuhan datang bahwa persiapkan jalan untuk Tuhan. Iya, betul banget ya. Jadi sampai di tempat ini juga penuh dengan sukacita ya, pastinya Tuhan, ya Pak. Yang pasti sukacita dalam Tuhan selalu sukacita ada. Sukacita dalam Tuhan. Baik pemirsa, langsung saja nih kita mungkin sedikit sharing ya dengan Pak Pendeta. Karena kebetulan hari ini itu kita berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya nuansa Natal tahun ini ya Novi ya? Apa sih yang spesial dari Natal itu ya? Iya, apa sih bedanya dengan Natal-Natal sebelumnya begitu? Iya, mungkin yang pertama Pak, kalau boleh tahu, kenapa sih sebenarnya kita harus merayakan Natal begitu? Baik. Ya, terima kasih Dewi. Wah, Natal ini salah satu bukti kasih Allah yang nyata kepada kita sebagai kasih karunia Tuhan. Sehingga kita yang harusnya ini binasa oleh karena dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh, itu kehilangan kemuliaan Allah. Karena kasih Allah, maka Allah itu sejak dari kekekalan dia sudah merencanakan bahwa saya tidak mau manusia ini yang saya ciptakan ini binasa. Makanya Natal ini kita rayakan karena kita kembali mengingat bagaimana kasih Allah kepada kita yang harusnya kita ini dibuang ke dalam neraka, tetapi karena kasih Allah itu, maka Tuhan Allah, khususnya di pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia lahir di kandang domba, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dia menang, dan dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nanti ketika kita meninggal dunia ini, kita bersama dengan dia. Itulah kenapa kita harus merayakan Natal. Bukti kasih Allah yang luar biasa. Bukti kasih Allah yang luar biasa ya Novi. Ya hari ini mungkin kadang-kadang ada orang yang mengatakan ngapain harus merayakan Natal ya. Karena kan buat apa kita harus merayakan Natal kalau hati kita aja nggak baik begitu. Kira-kira gimana Pak kita tuh merespon kalau misalkan ada orang yang bilang tidak mesti harus merayakan Natal, itu tergantung pada hati kita. Itu setuju atau gimana? Gini, jadi ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, tentunya kita sudah merasakan kasih-Nya itu. Nah, mungkin saja ya, kita sebelum Natal, kita mungkin ada masalah dengan sahabat kita, dengan teman kita, ataupun yang sudah berkeluarga, dengan istri, dengan suaminya. Ada masalah di dalam dirinya yang membuat sukacita Natalnya itu hilang di suasana Natal ini. Tetapi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kemudian kita sadar, saya ada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita sadar, loh dosa saya banyak, tapi Tuhan mengampuni saya. Iya kan? Kenapa saya tidak bisa mengampuni istri saya, suami saya, sahabat saya, atau mungkin pacar kita yang menyakiti kita?
Itulah kasih Allah. Dia mengampuni kita tanpa melihat latar belakang kita. Dia hanya butuh pengakuan, saya minta ampun. Nah, kira-kira seperti itu. Maka pasti kita akan bersuka cita ketika kita sadar, saya diampuni oleh Tuhan. Maka saya juga harus mengampuni orang lain. Nah, seperti itu. Seperti Natal itu sendiri yang mencakup bahwa kasih Allah. Iya, kasih Allah. Kasih karunia Allah. Natal ini hadir karena kasih karunia Allah. Betul. Tentunya kasih yang tanpa syarat ya, tanpa pamrih. Betul. Luar biasa ya. Definisi dari kasih banyak banget banyak ya, sekali. Kembali ke diri sendiri, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak. Nah, ini kan dalam menyambut hari Natal, kira-kira sebenarnya apa yang harus kita persiapkan? Apakah baju baru? Apakah tas baru? Make up baru? Atau heels baru biasanya ya anak-anak muda dan semenal ya. Apalagi kalau cewek-cewek maunya tren-tren yang baru. Kira-kira itu gimana? Ya, sebenarnya sah-sah aja untuk merayakan Natal dengan seperti itu. Tetapi maknanya yang harus kita ingat, Natal pertama itu jauh dari itu. Mulai dari Bethlehem, kandang domba yang sangat sederhana. Tetapi kenapa Tuhan Allah izinkan Yesus itu, sang bayi Natal itu lahir di situ? Ternyata kandang domba itu melambangkan bahwa memang dunia yang sedang rusak oleh karena dosa. Maka Kristus lahir di situ supaya ketika kita yang sudah tercemar oleh dosa itu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita yang tadinya hidup kita penuh dengan dosa diselamatkan. Nah, bagaimana kita menyambutnya? Kadangkala kan kita mau pakai baju baru ataupun baju yang sudah tahun-tahun lalu, itu enggak masalah. Tetapi persoalannya adalah motivasinya bagaimana. Kalau baju baru dipakai untuk Natalan supaya dilihat temannya, saya punya baju baru. Ya, saya punya anting-anting, punya kalung, punya gelang dan lain sebagainya. Datang ke gereja merayakan Natal, tujuannya pamer, mohon maaf ya. Nah, itu sebenarnya tidak tepat di dalam merayakan Natal. Tetapi kalau kita memang pakai baju baru ataupun tidak, tetapi hati kita memang betul-betul motivasi kita ingin berjumpa dengan Tuhan, mengingat introspeksi diri sepanjang tahun ini bagaimana kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita, dan kita datang bersyukur, entah itu kita mau pakai baju baru, jam tangan yang mahal ataupun yang biasa saja, enggak masalah, karena kita motivasinya bukan itu, bukan untuk pamer. Tapi yang hati kita, hati kita, kan kalau kita punya, kenapa tidak? Betul. Ya, seperti itu. Kalau tidak punya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Biasanya, kalau zaman dulu ya, Novi, waktu kita SMP mungkin atau SMA, sering banget kayak ada rasa irinya nggak sama teman-teman. Setiap tahun ganti baju baru. Baju baru. Terus kalau misalkan nggak ada, pasti nangis sama papanya, mamanya, gitu. Jadi, ya itu pemirsa, menjadi satu hal yang baru buat kita semua, bahwa dalam merayakan Natal, tidak mesti kita harus punya baju baru, tetapi kalau misalkan memang punya budgetnya, sah-sah saja. Yang penting hati, motivasi. Hati yang bersih dan juga hati yang memang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Pak. Jadi saya mau bertanya nih, Pak. Iya, boleh. Bahwa ini cukup awal pertanyaan saya. Seringkali banyak orang yang beribadah itu, misalnya ada orang yang sangat jarang-jarang beribadah, bahkan tidak pernah sama sekali beribadah, maupun itu ibadah raya minggu ataupun ibadah-ibadah lainnya. Tetapi saat hari Natal, tanggal 25 Desember, perayaan Natal, mereka datang, Pak. Jadi ibaratnya dalam satu tahun itu hanya mereka sekali ibadah hanya untuk merayakan Natal. Itu bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang pendeta? Ya, itu kalau saya biasa sebutkan itu kristal. Kristal. Kristal Natalan. Kristal. Ya, disebut kristal Natalan karena dia datang ke gereja. Cuma waktu hari Natal ya, Pak. Waktu hari Natal. Ya, ini kita tidak menghakimi, tetapi sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, mestinya datang ke gereja itu bukan
cuma di hari Natal. Karena dalam setahun itu ada 52 minggu, khusus yang hari Minggu ya. Belum ada pertemuan-pertemuan yang lain di dalam misa-misa ataupun dalam kebaktian. Itu ada banyak di setiap gereja. Setiap minggu bisa sampai 3-4 kali kan. Nah, kalau kita hitung hanya satu minggu itu 52 minggu. Nah, tentu sangat miris kalau hanya waktu Natal kita datang ke gereja. Karena ini menandakan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan itu dia rela seorang Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mau menjadi manusia kemudian lahir di kandang domba. Supaya kita ini yang harusnya binasa karena dosa kita, diselamatkan. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Tujuh perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang paling terakhir dia katakan begini, sudah selesai atau the end. Artinya dosa saya yang dulu, sekarang dan yang akan datang itu sudah dibereskan di atas kayu salib. Nah, kita hidup di dalam dunia ini kalau kita sudah percaya kepada Kristus karena anugerah kita diselamatkan. Masa hanya datang ke gereja setiap minggu, berdoa setiap pagi, mengucap syukur kepada Tuhan? Tidak bisa. Ya. Sementara dia sudah merelakan segala-galanya, bahkan nyawanya untuk kita. Nah, jadi kita perlu pertanyakan ini, dia Kristen apa ya? Itu saya sebutkan tadi. Kristen. Kristen Natal. Ya. Seperti itu. Baik, baik. Nah, itu tadi udah Pak Pendeta sampaikan bahwa suatu hal yang miris seperti itu ya, Pak. Yang pastinya juga kita sebagai sesama manusia tidak bakalan kayak membiarkan hal seperti itu terjadi. Kira-kira kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, bagaimana kita bisa juga membantu orang-orang yang berpikiran seperti itu supaya bisa bangkit dari bisa dibilang ya dosa ya, enggak sadar dengan apa yang dia sudah dia perbuat, padahal hidup ini adalah milik Tuhan. Betul. Apapun yang sudah kita lalui, yang kita dapatkan, itu semua karena berkat Tuhan. Betul. Kira-kira seperti apa hal yang mungkin bisa kita lakukan, Pak? Menetapkan besok-besok Dewi sama Novi bisa ketemu, sedikit bisa kasih inspirasi begitu. Baik ya. Tanggung jawab kita sebagai sesama umat Tuhan tentunya adalah saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan dalam kasih, menegur dalam kasih. Oleh karena itu ketika kita menjumpai sesama kita yang tadinya datang ke gereja hanya di hari Natal atau yang kita sebut dengan Kristal, maka kita harus ingatkan bahwa datang kepada Tuhan bukan hanya di hari Natal saja. Setiap minggu, bahkan di rumah itu kita harus bangun sebuah persekutuan setiap pagi. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus beres, harus terjadi. Karena sekali lagi, kita sebagai orang Kristen ketika hubungan kita dengan Tuhan ini tidak baik, tentu ada banyak hal-hal yang masuk di dalam diri kita, godaan-godaan yang membuat kita itu bisa saja keluar dari jalannya Tuhan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar firman Tuhan atau mendengarkan acara ini, mari kita ingatkan. Datang ke gereja, bro atau sis, datang ke gereja. Ya, kakak, abang, ayo mari datang ke gereja. Kadangkala anak-anak muda ini ya seringkali kalau datang ke gereja karena ada gebetannya. Betul. Lirik-lirik. Ya, lirik-lirik. Nah, ini jadi persoalan. Nah, seharusnya itu adalah bonus. Yang paling utama adalah memang berjumpa dengan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Pulang, lakukan firman Tuhan itu, dan ketika dapat jodoh di persekutuan itu atau di gereja itu adalah bonus. Bukan tujuan utama, ya. Cari bapaknya dulu. Ya, betul. Baik, luar biasa ya. Baik, pemirsa, apakah masih ada sukacita di rumah? Haleluya. Luar biasa, karena pada sore hari ini juga kita akan sharing bagaimana kasih Tuhan yang kita bisa rasakan di akhir tahun ini kan. Dan juga kita masih punya sisa waktu untuk memperbaiki hati ya. Untuk 13 hari lagi. 13 hari lagi ya, pemirsa di rumah. Nah, tadi juga Bapak sudah sempat menyinggung tentang anak muda ya. Dan juga tentang hubungannya dengan bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya rasa ini Novi, hari ini yang menjadi permasalahan anak-anak muda ya adalah
bagaimana mereka bisa memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Dan itu sudah banyak teman-teman Dewi sendiri yang sering curhat dan juga cerita, kayak kadang ngerasa bahwa setiap harinya itu kayak benar-benar Tuhan gak hadir dalam hidup mereka. Itu mungkin salah satunya karena hubungan dengan Tuhan tidak baik-baik saja, tidak ya Pak ya. Saya. Nah, kira-kira mungkin ada sedikit yang bisa Bapak sampaikan, bagaimana bisa kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan itu tidak pernah menghalangi kita untuk datang kepada Dia. Iya. Tangannya yang terpaku itu selalu terbuka menerima kita. Apapun itu pergumulan kita. Entah itu kita sudah berdosa luar biasa. Sebagai bukti, seorang pelacur, ketika dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dia. Kadangkala, ketika kita sudah terlanjur jauh kepada Tuhan, maka iblis itu memakai hal itu. Oh, kamu gak layak. Gak usah datang ke gereja. Kamu berdosa loh. Gak usah datang ke gereja. Kamu gak usah kumpul-kumpul sama dia loh. Kamu gak usah berteman sama dia. Itu tuduhan-tuduhan yang sebenarnya kita pikir itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, ternyata itu bukan, itu iblis pakai. Iblis ya. Iblis memakai itu supaya kita semakin jauh kepada Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu dia selalu menerima kita dengan tangan terbuka. Hanya butuh pengakuan. Ya, salah satu contoh yang disalib di samping kiri Tuhan Yesus. Dia itu pendosa. Dia itu pemerkosa, pembunuh, penjahat kelas kakak. Tetapi ketika dia melihat bagaimana perkataan-perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia katakan kepada orang-orang yang menyalibkan pada waktu, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sang penjahat ini melihat, wah luar biasa. Dan di situ Roh Kudus bekerja dalam hati sang penjahat ini, sehingga dia melihat bahwa yang tersalib ini bukan manusia biasa. Ini adalah Mesias. Makanya dia katakan, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Situ jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, oleh karena itu, mungkin hari ini anak-anak muda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, ataupun yang mungkin sedang merenungi dirinya, merayakan Natal tidak dengan sukacita karena tertuduh oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan sepanjang tahun ini. Mari datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu membuka hatinya, menerima kita apa adanya. Dia tidak melihat itu semua, tetapi hanya butuh ketaatan untuk datang kepada Dia, mau bertobat dan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, beriman sungguh kepada Dia. Itu. Jadi tidak perlu datang kepada Dia. Amin. Baik pemirsa, dan juga yang mungkin kemarin teman-teman pernah curhat ya seperti itu, dan ini benar-benar sangat membuka pemikiran ya, yang mungkin selama ini kayak ngerasa bahwa hidupnya kayak ngerasa nggak layak datang ke Tuhan. Jadi ini masih ada sisa waktu untuk memperbaiki diri, siapapun kalian di sana yang mungkin hari ini ngerasa bahwa hatinya sedang tidak baik-baik saja, dan juga sedang hampa, sehampa-hampanya. Tadi kata Pak Mandita mengatakan bahwa Tuhan selalu menerima kita. Betul. Asalkan kita mau bertobat dan mau berubah. Yeah. Baik, Pak dan juga pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lebih jauh, lebih dalam untuk sharing pada sore hari ini, seperti apa sebenarnya nuansa Natal di tahun ini. Betul. Dan kita akan jeda pariwara sebentar dulu ya, Nov. Dan juga buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap standby di depan HP ataupun di depan TV Anda. Kita bertiga dan masih dengan Bapak Pendeta pada sore hari ini. Jadi Novi, kalau tadi kita sudah banyak sharing ya, dan kita masih lanjut lagi. Yang pastinya ini berhubungan dengan tema kita, bagaimana nuansa Natal tahun ini. Mungkin dari Bapak Pendeta bisa sedikit menyampaikan
menurut Bapak bagaimana nuansa Natal tahun ini? Ya. Kira-kira apa bedanya dengan Natal-Natal sebelumnya? Natal tahun ini luar biasa. Ya. Pertama, ini merupakan Natal yang setelah pandemi. Itu. Ya, luar biasa, kita banyak menghadapi pergumulan. Bahkan di tahun sebelumnya kita tidak bisa bernatal seperti sekarang ini. Mungkin kita bisa bernatal tapi terbatas. Atau mungkin ada yang bernatal di rumah saja. Tetapi tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melewati pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan tentunya dengan peristiwa ini, Natal tahun ini harus lebih kita bergairah untuk menyambut Natal dengan penuh sukacita. Sekali lagi dengan motivasi yang benar, yang betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan, mengingat bagaimana kasih Tuhan. Nah, menyangkut di, sebentar lagi kita akan akhir lagi, 13 hari lagi ya. Tinggal menghitung hari. Nah, kadangkala kita lupa oleh karena hirup pikuk terfokus pada kemewahan Natal yang sebenarnya bukan tujuan utama. Nah, hari ini saya menyampaikan sesuatu hal yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Pertama, biarlah di momen Natal tahun ini, khususnya di akhir tahun yang kita nanti-nantikan. Kapan lo kita Natalan lagi? Waktu di pandemi, sekarang kita sudah Natalan. Kita sudah rayakan di mana-mana. Tentunya kita harus introspeksi diri. Karena 13 hari lagi. Bagaimana saya sepanjang tahun ini? Bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menyambut hari kelahiran yang nanti kita rayakan di tanggal 25 Desember. Setelah kita introspeksi diri, tentunya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Ada hal-hal yang perlu mungkin, kenapa saya belum capai. Nah, yang paling utama adalah komitmen kita terhadap cinta kita kepada Tuhan. Terhadap sayang kita kepada Tuhan. Kalau tahun ini kita kok kayaknya biasa-biasa saja dengan Tuhan. Nah, harusnya di penghujung tahun ini menjadi komitmen kita untuk memasuki tahun 2023 ini dengan semangat atau dengan komitmen semakin mencintai Tuhan. Salah satu contohnya adalah mulai setiap pagi itu membaca kitab suci. Ya, anak-anak muda mungkin, ya, orang tua mungkin yang ada di rumah atau di mana saja. Mungkin selama menjadi orang Kristen belum menyelesaikan pembacaan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kadang-kadang kan kadang-kadang kalau bangun tidur itu yang diambil duluan apa? Handphone. Nah, tetapi harusnya kita ketika kita bangun tidur adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, mengucap syukur kemudian membaca kitab suci. Nah, kita mulailah dalam hidup kita itu. Pertama-tama dalam diri kita, kalau yang sudah berkeluarga, ajak keluarganya. Paling tidak satu hari, satu pasal. Ya, nanti sepanjang tahun kita bisa ukur sampai berapa kitab yang kita baca. Dan saya yakin Tuhan itu akan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Bukan hanya berkat materi, hikmat akan diberikan bagi kita ketika kita betul-betul membaca firman-Nya. Nah, tentunya di akhir tahun ini adalah introspeksi diri dan perbaharui komitmen dengan Tuhan. Nah, itu tadi, mengasihi Tuhan. Karena Natal tahun ini luar biasa. Kita sudah terbebas dari pandemi. Ada berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin, luar biasa. Amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Yang pastinya pemirsa Novi pada akhir tahun ini pastinya yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi bahwa lebih ke introspeksi diri. Karena kalau kemarin kita sudah ngelewatin badai, yaitu pandemi COVID-19 yang itu menghalangi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi tahun ini kita sudah dibebaskan. Iya, betul. Jadi kembali bagaimana kita bersyukur lagi, bersuka cita lagi ya Novi. Apalagi kita sebagai anak muda nih. Itu tadi ada pesan dari Pak Pendeta juga bahwa kalau bisa biasakan paginya itu baca kitab suci. Baca kitab suci bukan handphone. Dan ini jadi bahan yang baik nih buat pemirsa di rumah ataupun lebih kaum-kaum muda. Iya. Dan juga lo boleh mungkin sedikit sharing juga tentang tema Natal tahun ini. Mungkin boleh. Ya, tema Natal tahun ini luar biasa. Kalau kita lihat yang datang itu 3 orang majus, ya. Nah, ini
nanti besok saya akan sampaikan secara lengkap. Baik, tapi boleh hari ini juga ya. Di hari ini saya kasih aja intinya saja. Boleh. Jadi orang-orang Majus ini mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Iya. Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Orang Majus ini sebenarnya bukan orang Yahudi. Tetapi mereka datang ketika melihat bintang dari timur itu. Mereka mengikuti. Dan itu perjalanan luar biasa. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Melewati padang gurun, mereka haus. Tetapi ketika mereka sampai di Herodes, mereka tanyakan apa yang dilakukan oleh Herodes. Herodes itu padahal punya kekuatan. Punya-punya pasukan, dia punya kuasa, dia punya segala-galanya. Tetapi dia tidak datang untuk menyembah kepada Yesus. Tetapi orang Majus yang tiga orang, mereka datang. Sebelum mereka memberikan harta benda mereka, mereka memberikan apa? Diri mereka. Ya, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Padahal mereka bukan orang Yahudi yang tidak tahu. Ya? Iya. Harusnya orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berada di zaman Herodes, mereka datang menyembah. Tetapi mereka tetapi orang yang bangsa-bangsa lain mereka datang, kemudian mereka menyerahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyembah. Nah, orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka apapun yang dia miliki, seberharga apapun, dia akan serahkan kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Impossible kalau dia belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kemudian dia berikan uangnya, harta bendanya, waktunya kepada Tuhan. Kalau dia lakukan itu, bisa saja. Tetapi dia akan menganggap bahwa saya sogok Tuhan. Dia supaya, oh saya gak apa-apa, gak usah datang di gereja. Saya titip aja persembahan saya, titip persembahan saya transfer perpuluhan saya transfer persembahan saya gak perlu datang. Nah, ini dia tidak menyerahkan dirinya. Nah, ini sesuatu hal yang tidak benar. Kemudian, orang Majus ini ketika diperingatkan dalam mimpi, mereka melalui jalan yang lain. Mereka tidak mengikuti apa yang dipesankan oleh Herodes. Untuk mereka kembali ke sini, beritahu loh, di mana anak itu, siapa dia. Nah, tapi mereka ketika mendengar, melihat dalam mimpi, mereka kemudian menempuh jalan yang lain. Apa artinya? Ada ketaatan, kepekaan terhadap Tuhan. Mereka mengikuti, taat kepada Tuhan. Ya, saya bisa simpulkan bahwa jalan yang lain adalah jalan yang baru buat kita, aplikasinya ya. Kalau dulu, di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang kita telah lewati ini, ataupun mungkin baru beberapa hari ini, kita masih hidup di dalam dosa. Baik itu dosa, kebohongan, persinahan, dan lain sebagainya. Hari ini adalah waktu yang tepat supaya kita menempuh jalan yang lain, yaitu jalan keselamatan, percaya sang bayi yang baru lahir 2000 tahun yang lalu. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga jalan tadi yang tadinya menuju kepada kebinasaan berubah kepada jalan yang lain, jalan menuju keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya, kita tidak binasa. Amin. Ya. Luar biasa. Iya, pemirsa, ini sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Yang menjadi pesan Natal tahun ini ada beberapa banyak juga tadi poin-poin penting yang Bapak sampaikan ya, Dok ya. Dan itu kembali ke diri kita lagi ya, bagaimana kita merenungi setiap poin-poin itu, bagaimana kita bisa menerapkannya, bagaimana kita harus percaya ke Tuhan. Jangan seperti Herodes yang tidak mau datang, tapi jadilah seperti orang Majus yang mau datang menyembah kepada Tuhan. Amin. Baik, Pak, dan juga mungkin bisa sedikit menyampaikan, mungkin ada beberapa pesan yang bisa Bapak sampaikan ataupun pesan Natal tahun ini. Ya, baik. Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa buat kita, secara khusus orang percaya kepada Tuhan. Kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, merayakan Natal 100% di gereja tanpa ada batasan. Tentunya mari kita gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bersuka cita. Dan satu hal yang kita percayai bahwa sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja, bahkan dikatakan 2023 akan terjadi resesi, tetapi apa yang tidak mungkin ya
bagi kita akan menjadi mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita pegang, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita diberkati oleh Tuhan, tidak tergantung tempat kita. Walaupun mungkin dunia akan tidak baik-baik saja di 2023, tapi saya percaya, sebagai hamba Tuhan, saya katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan, ketika hubungan kita baik, maka Tuhan akan menuntun kita, menyertai kita. Apapun yang terjadi, kita akan melewati setiap badai itu bersama dengan Tuhan. Seperti yang Dia katakan, bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Kalau kita perhatikan dalam kitab Matius, di pasal pertama, di situ dikatakan, Dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Kemudian di pasal terakhir, setelah Dia mau, sebentar lagi Dia mau naik ke surga, dia katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai hari ini. Enggak kan? Ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Jangan takut, karena Tuhan dahsyat. Amin. Luar biasa. Amin. Boleh berikan sukacita sekali lagi untuk Tuhan. Novi, pada sore hari ini kita juga benar-benar terberkati mendengarkan sharing firman yang sudah diberikan Pak. Iya, betul sekali. Dan juga semoga tidak hanya kita berdua saja yang mungkin juga bisa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan pada tahun ini dan juga tahun depan yang sebentar lagi kita akan masuki tahun 2023. Dan semoga juga seluruh pemirsa, baik yang sekarang lagi menonton ataupun menyaksikan, ataupun juga yang nantinya mau menonton, boleh semoga dengan sharing kita pada sore hari ini dengan Pak Pendeta yang jauh-jauh dari Kapuas untuk sharing ke kita, semoga bisa bermanfaat dan bisa membawa berkat dalam kehidupan kita yang pastinya. Dan juga kita nih sudah di penghujungan acara Pak. Terima kasih banyak meluangkan waktunya untuk berbagi kasih ya, seperti itu. Dan juga pemirsa, jangan lupa saksikan nantinya untuk program Natal di hari-hari berikutnya. Saya Dewi Hawa dan juga rekan saya ini, dan juga saya Pendeta Dimas Tanwek pamit undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa.